warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi ke channel aku, Aizan Rasa Channel. Hashtag boom. Kali ini kita nak review dan kita nak test sekali lah. Nak alang cuba review, kita pancing sekali ke rakit Gani. Dalam video aku yang lepas, kita ke rakit Syarihak. Kita ada lalu kering Gani. Jadi aku tengok rakit Gani ni nampak menarik. So aku nak try lah pancing kat rakit Gani dan kita review sekali apa kemudahan-kemudahan yang ada dekat sana. Apapun, kalau yang belum subscribe, aku harap korang boleh tekan button subscribe, tekan button notification, tekan button share, dan juga jangan lupa untuk korang berikan komen agar aku dapat buat penambahbaikan dan dapat video-video. Okay, baik, jom kita tengok ride kita. Dia bukan ride, kita punya voting menuju ke rakit Gani. Apa nama bang? Saya. Abang Gani. Ni abang ni abang Gani ya. Allah, abang Gani ni handsome memang gagah perkasa ni. Asalnya masa buat abang Gani satu pergi Aceh kenal lah. Ya, saya betul. So abang Gani kata air baru nak surut tapi masih tinggi lagi ni. Masih tinggi lagi. Baru turun dalam 1 jam lah. Baru turun 1 jam. So tadi aku dekat jambatan Jambatan Perigace tadi 1 jam lepas tu memang tengah baru nak turun sangat lah. Customer tadi orang pujian balik tadi pun dapat cakap sekol lebih dalam 1 kilo lebih tadi tu. Ui, dia cakap tadi lah 1 kilo lebih Sekilo lebih. Lepas ke? Aku punya light joran light aku boleh lepas. Hello, aku kat rakit Gani. So tadi kita sampai sini dalam 8:30 kat sini. So macam biasa, aku orang mancing dulu, biasakan dengan tempat dulu. So sekarang ni lebih kurang 12:35 tengah hari. Aku kumpau lagi. Yang lain semua dah ada lesen. Ada yang dah dapat 6 ekor, tapi 6 ekor 4 buntal kot. Okay, tapi macam-macam lah yang dah naik. Yang naik, ada yang naik ketam. Yang ni naik ketam. Biasanya dia memang rare lah. Kalau dalam video aku lepas pun dia naik rare dia. Okay, so jom kita tengok apa yang ada dekat rakit Gani ni. So hari ni aku biasa Cik Azhar, Cik Azhar bawa anak dia yang lain. Anak dia lain. So Amin Skilling, dia bawa dua orang hari anak-anak dia tu. Dua ni. Okay, Tuk Sarum, yang lepas dia juara buntal. Hari ni Amin nak juara buntal. Juara buntal. Tuk Sarum ada 9 angkat naik tadi. Ni tu biasa tadi Cik Mus. Ni Cik Wan Syukran, ahli baru rakit-rakit Peringat Aceh ni. Okay, dia punya lesen-lesen muntah tadi. Lesen katanya. So ni Kakus Mirul. Hari ni dia katanya bawa tiga joran. Dua bottom, satu casting, satu BC. Okay, so ini bahagian bawah. Naik-naik saja kita akan tengok dua, punya dua bilik lah. Okay, ni bilik dia. Okay, bilik dia tadi ada pakai hijab. Bilik pertama. Ni bilik kedua. Okey, kat depan dia ada dah tempat potong-potong. Meja. Dalam meja parat-parat dada macam tu. Parat pinggang. Ni bay mancing. Panjang lah. Dan kat sebelah ni adalah ruang makan dan juga dapur lah. Aku kata ni ruang makan sebab ada meja, ada tempat duduk dan
tu dapur lah. Okay. Sebenarnya aku tengah masak Maggi ni. Hari ni Maggi kari special 10 bungkus. Okay, ada barang-barang yang disediakan kat dalam ni. Dalam tong ni pun ada barang-barang lain. Ni dia punya tandas lah. Okay. Okay, ni tandas. Okay. So, gunakan sebaik yang mungkin. Okay, jaga kebersihan tandas. So, dia ni kawasan belakang lah. Dia disediakan air untuk cuci-cuci. Okay, ni saya kata ni pelantar untuk cuci-cuci lah. Okay, dia ada sediakan juga air masak sebenarnya. Hopefully okey lah hari ni. Ini level 1, kejap lagi kita akan tengok level 2 apa yang ada kat atas. Atas tu surau je sebenarnya, tapi kita akan tengok lah surau dia macam mana. So, hari ni kita masak Maggi kari special. Spicy meat. Yeah boy. Maggi dan juga Mami lah. Okay, tapi dia punya perencah aku ada campur dengan sebut kari yang lain. Dan kita letak juga ada bawang. Dan kejap lagi kita akan masukkan udang juga. So ada special sikit lah hari ni. So ni sajian Maggi kari kita. Semua tengah rehat makan lah. Rehat makan. Okay. Ni Amin. Kita tu anak dia dulu kan. Nampak. Ingat yang kata dia memang meja makan lah. Nampak tu. Ingat aku tengok meja makan dia. Teringat aku meja dekat ward quarantine dulu. Kita ada meja wakap. Bukan dia lain. Dia mungkin dia nak tambah budu kat dalam dia punya Maggi. Dengan dia duduk jauh sikit. So dah dapat makan. So kita sambung lah. Kita tekas. So, aku kasih dengan spinning aku. Ini adalah Abu Garcia Sonic Mac dengan reel daripada Casking Setron 2000. So kita try lah solat Zuhur ni. Okay, tadi kita dah tengok bagian bawah. Sekarang kita tengok bagian atas. Alang-alang nak semayang, kita naik atas sekali. Kita tengok surau tadi sebenarnya surau lah. Kita tengok surau dua besar lah. So, ambil sekali dia ambil port atas. Ini surau dia. So, surau di udara. Okay, dia punya kiblat dia mana sana tadi untuk kompas aku. Mana sana pukul 11 lah. Okay. Aku pergi ni pagi. Okay, aku pergi pagi. So kita tak ada gunakan barang elektrik lah. Tapi kalau ada nak guna, kalau kat pegang surau dia ni ada soket lah. Tapi kalau malam baru dia akan hidupkan generator. Generator kat bahagian bawah. Okay, ni bahagian kat paling depan ataupun anjur paling depan. Juga meja. Ni generator yang aku kata tadi lah. So mungkin generator ni akan dihidupkan kalau korang bermalam kat sini. So kalau tengok, okay, ada switch, ada tempat charge pun ada. Okay, plug lah. Ada plug, ada soketnya. Okay, so kejap lagi kita akan bagi rating untuk rakit Gani ni. Sebelum aku terlupa, rakit Gani tu pun ada sediakan umpan-umpan hidup. Ada jual juga udang. Okay, udang hidup dijual harga dia RM60 1 kilo, setengah kilo RM30 lah. So ni saiz udang dia lah. Macam ni aku beli setengah kilo. Ui, ada orang dapat apa? Tebal pipi lah. Bukan lah ni. Macam geruk dekat ni. Yang kecil ni dapat kerapu singa. Lepas ni kerapu ni. Lepas ni selalu dapat kerapu. Kerapu singa ni kerja tak lawa. Ada orang panggil kerapu tak siap. Kuat-kuat tak boleh tarik. Kuat-kuat tak boleh.
Sementara aku ingat dia ada, dia punya ni eh, dia punya first aid kat atas ni ada. Jadi memang baik lah tempat ni. Memang baik, memang baik. So kita nak tanya seorang-seorang sebelum balik bercerita. Kes. Yeah. Rate 5 daripada 5 bagi berapa? Rakit kan ni? Jujurlah, jujurlah, jujur je. 4.5 per 5. Cik Azhar, berapa? Untuk rakit 4 lah. 4 eh, 4 per 5 eh. Okey. Okey, okey, okey. I mean skilling. 4 per 5. 4 per 5. 4.5 saya punya rate. Saya bagi. Samin bagi berapa? Total lah eh, 3.5 lah. 3.5, 3.5. Okey. Cik Sarum, daripada 5 bagi berapa Cik Sarum? 3.9 ni. Apa kesalahannya dijejakkannya? Pat. Tapi itu review jujur ah. Syukran. Rakit Gani. Overall rating. 5 daripada 5 nak bagi berapa? Daripada 5 bagi berapa? Ha. 3.5 lah. 3.5 eh. Okey 3.5. Okey kita punya otai. Daripada 5 bagi berapa? Disebabkan aku dapat ketam hari ni. Walah mak. Ketam lah. Ketam tu rare tu. Ya, dia je dapat ketam. Dapat ketam. Bagilah 4.5. 4.5. Ha, ketam. Ha, kalau tak dapat ketam, rasa 3 tu. Okay, kita nak bagi rating sikit untuk Rakit Gani ni. Aku punya trip ni, pergi 8 pagi sehingga 6 petang. Bayarannya RM20 satu orang. So, aku 10 orang dapat terus satu rakit lah. Okey, kita bagi rating dulu. Untuk kemudahan aku boleh bagi 5/5. Okey, dua bilik yang selesa, surau yang baik, ada sediakan air bersih. Okey, cuma tandas dia, okey, ada rosak sikitlah biasa dah tu. Kadang-kadang ada maintenance lah tadi. Untuk kemudahan aku bagi 5/5. Untuk maintenance eh, maintenance ataupun penyelenggaraan ataupun penjagaan kepada dia punya facility, aku boleh bagi 4/5. Okey, 4/5 tentang kepuasan. Okey, kepuasan mancing ni dia subjektif eh. Depend, ada orang datang ikan banyak, ada orang datang mungkin ikan tak banyak. Hari ni banyak juga tetapi banyak yang strike ikan muntah lah hari ni. Aku sendiri kumpau. Okey, belum lagi. Jadi untuk setakat ini sehingga kira-kira jam lebih kurang 2 petang ni, aku boleh katakan kepuasan aku di tahap 3.8/5 lah. Mungkin kejap lagi kita tengok kalau aku boleh ubah aku punya rating sehingga 6 petang, tengok macam mana. Apapun secara overallnya, aku boleh berikan rating sebanyak 4.5/5. Okay, untuk Rakit Gani di Perigi Aceh ni, dia punya akses pun senang, boat pun cepat, ada 2. Oh my god. Jadi bila perlukan 2 trip, kalau korang ramai macam kita orang, ada 10 orang, dia boleh setting 2 boat gerak sekali lah. Jadi korang cepat naik ke rakit, cepat korang boleh mulakan korang punya lemparan yang pertama eh, korang punya first casting. Okay. So aku hari ni setup aku 2 joran je. Satu main bottom, satu lagi main casting. First time try casting. Setakat ni kumpau lagi. Lain semua dah dapat. Aku tak tahu kenapa. Tak tahulah kenapa. Tak tahulah kenapa. Okay, aku harap kejap lagi aku dapat lesen. Petang-petang baru dapat lesen. Yang lain semua dah dapat lesen macam-macam lah. Hari dapat 6 ikut dah apa semua. Apapun, aku harap aku punya nasib akan berubah kejap lagi. Okay, apapun, kalau korang suka dengan konten ni, korang boleh berikan korang punya sokongan dengan tekan button subscribe, tekan button notification, tekan like dan share video ni pada rakan-rakan korang agar apa yang ada kat sini, produk-produk yang bagus, aku akan share dalam aku punya video-video hashtag boom eh. Kalau korang nak book tempat ni, korang boleh tengok maklumat dia dekat bahagian description, aku akan tulis. Apapun, terima kasih pada yang dah subscribe.
aku membuatkan aku punya channel boleh monetize. Terima kasih diucapkan, dan insyaAllah aku akan cuba buat yang terbaik untuk korang lah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.